tahu, Ce. Hai, balik lagi di nggak perlu balik lagi sih ya. Nah, karena kali ini itu berbeda. Kita hari ini mau Mama Mau Ce pertama. Mangan Pak Ciman. Kalau menurut aku ya, harusnya aku tuh udah jadi brand ambassador Pak Ciman. Aku mau kasih lihat makanan-makanan Pak Ciman yang ada di Bintaro. Tungguin. Nih, jadi ini tuh ada di Bintaro, sektor 7. Terus tempatnya kayak begini. Jadi dia kayak makannya tuh kayak perasmanan gitu. Kita ambil langsung dibayar. Bayar. Wow, gawat sih. Masih panas banget gitu. Gajebo ini sebenarnya lemak sih, tapi daging sapi kayaknya. Dan aku pesan satu lagi tapi belum datang. Aku mau kasih lihat kalian. Di sini tuh yang terkenal juga telurnya. Telur Berenda. Cabai setan. Gajebonya ada dagingnya juga tuh. Wajahnya enak banget. Jusnya ini nggak tahu ya, kayaknya nggak di semua tempat tuh ada jus jagung. Jus jagung pakai susu. Kurang enak. Aku kan orang Pekanbaru ya. Di Pekanbaru itu ada namanya apa? Pondok apa ya? Pondok. Adalah nama tempat makan gitu di Jalan Sudirman. Jus jagungnya. Jadi kayak masih berserat-serat gitu. Kalau ini bener-bener udah hancur banget. Jadi kayak tapi nasi udah habis. Kalau baru datang. Kita lihat ya, isi telurnya apa aja. Kosong saudara-saudara. Ini cuma telur bebek doang kayaknya. Nah, ini telur apa ya? Oh, jadi dia juga pakai tepung juga. Oh, yang kayaknya harus diri yang makin dadah.